Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah di bulan suci Ramadan ini kita berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai derajat orang yang bertakwa. Insyaallah banyak sekali kesempatan untuk beramal baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan ini. Salah satu amal terbaik adalah dengan bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka kepada orang yang memberikan makan tersebut diberikan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, mari sahabat sekalian, kita semangat selama bulan Ramadan ini, kita berpuasa dan juga luangkan waktu, tenaga dan harta kita untuk bersedekah, memberikan makan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi amalan-amalan kita dan menjadikan kita lebih baik, lebih berkah hidup kita di bulan Ramadan ini, dilimpahkan rezeki kita dan dijadikan kita menjadi hambanya yang muttaqin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.